mengenai cita-cita, setiap orang pasti punya cita-cita. Tidak terkecuali dengan saya. Waktu saya masih kecil, saya ingat betul saya punya cita-cita. Bukan sebagai seorang pengajar atau guru, tetapi saya bercita-cita ingin menjadi seorang dancer, professional dancer, seorang penari profesional. Karena hobi saya adalah menari. Orang tua saya sangat mendukung. Saya ikut kursus, kemudian orang tua saya sangat aktif mengikutkan saya pada lomba-lomba menari. Kemudian saya mengisi beberapa acara, baik itu pernikahan ataupun ulang tahun. Walaupun pada akhirnya saya menjadi seorang pengajar, tetapi saya sudah berusaha dan orang tua pun mendukung. Setelah ini kita akan menyaksikan apa sih cita-cita dari anak-anak TKB. Halo, aku Evelyn, kak. Aku udah besar, aku mau jadi dokter gigi. Halo, namaku Ebert. Kalau saya sudah besar, saya mau jadi dokter jantung. Halo, namaku Dayu. Kalau aku sudah besar, aku mau jadi profesor. Dadah. Hai, namaku Arnold. Cita-citaku menjadi tentara. Halo, nama aku Fanya. Kalau aku besar nanti mau jadi dokter anak. Dadah. Halo, nama aku Sebastian. Aku nanti besar mau jadi pembalap. Halo, saya Patricia. Saya kalau mau besar jadi dokter anak. Halo, nama saya Mercy. Kalau aku besar nanti mau jadi dokter gigi. Halo, Arman. Kalau aku udah besar, aku mau jadi polisi. Halo, aku Gerard. Kalau udah besar, aku jadi pemadam kebakaran. Besar aku menjadi dokter gigi. Kalau aku sudah besar aku mau bikin mobil. Kalau aku sudah besar aku jadi dokter umum. Waktu besar aku mau jadi penari balet. I'm Leticia. I want to be an office worker.